Permatasari. Kamu ini masih muda, bertalenta, dan banyak film yang kamu bintangi ya. Dan kamu itu ada influence gak atau enggak role acting yang kamu sukai siapa? Atau enggak pemain dari luar negeri atau dari Indonesia? Berkiblat ke siapa gitu atau sendiri? Kalau aku sih kesemuanya sih aku belajar. Maksudnya semua pemain aku ikutin belajar. Tapi yang aku suka itu Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, wow keren banget. Tahu lah. Yang itu yang film Intan Berduri. Karena kamu tuh actingnya di film-film natural banget, nggak kelihatan acting gitu. Kayak yang bener gitu. Hebat banget tuh kamu. Belajar nggak kamu? Belajar juga. Setiap hari gitu ngaca nggak di acting, belajar gitu? Kalau misalnya dialognya panjang ya, aku ngaca. Oh. Supaya biar nggak terlalu mikirin dialognya, biar nggak terlalu dihafalin banget gitu. Biar terbiasa aja. Kalau adegan nangis, kamu suka pakai bawang nggak? Kalau saya harus ada bawang dulu baru, kalau kamu enggak ya, enggak keluar sih. Aja ya. Apa sih yang dipikirin kalau acting nangis itu? Enggak tahu ya, kalau misalnya udah terjun ke dalam suasananya pasti udah terbiasa, maksudnya udah langsung otomatis keluar. Kayak berarti gitu. Udah hebat ya, tepuk tangan buat dia. Ab. Oh ya, nanya nih Ab. Kalau Ab ini katanya ngefans sama seseorang penyanyi indie wanita namanya Danila, bener nggak? Iya suka. Bener. Danila lagi nih keluar nih. Hah? Danila nih ada nih. Ih, beda banget sih. Kirain biasa nanya-nanya gini, penyanyi datang gitu. Enggak, pertanyaan doang. Oh iya suka Kang. Suka ya. Suka Danila. Karena Danila itu adalah penyanyi indie yang sebenarnya saya kalau lagunya kurang terlalu hafal gitu karena nadanya tuh susah saya ikutin. Gitu. Cuman Saya suka dia dari Twitter. Jadi dia tuh penyanyi yang cantik, lucu, tapi di Twitter tuh dia enggak jaim gitu. Jadi dia tuh diajak berkomunikasi. Iya, tidak sejaim perempuan-perempuan cantik lain gitu. Jadi dia tuh di Twitter tuh ngobrolnya ya udah gitu. Itu yang membuat kamu mengidolakan dia? Iya, okay. Kayak ngobrol tongkrongan aja gitu. Jadi okay. Asik gitu kayaknya. Ini kayak kita gitu. Lihat dulu ya, ada videonya ya. Yang membuat kamu menjadi mengidolakan dia ya. Kita lihat ini nih videonya. Halo Abdur, saya Danila. Terima kasih banyak ya, sudah suka sama karya-karya saya. Maaf banget gak bisa datang malam ini, tapi sebagai gantinya nanti kalau kita ketemu saya bisikin nyanyian aja ya. Dah. Wah keren nih, misalnya acara ini keren nih Kang. Bener. Gimana? Saya selama ini ngelihat dia dari panggung, dari bawah doang kan, jadi saya nonton dia di panggung gitu doang. Ini susah kita nemuin hari, dia, saya hari. Sampai setiap hari jam 12 malam di rumahnya dia di Gerbang, gak ada pulang lagi menuju ke ini sahur. Demi kamu. Oh, ini tim ini Saur atau tim 86 sebenarnya? Gitu ya. Enggak tahu kita punya tim. Tahu dia. Masih tahu. Kalau memang lu masih belum percaya juga, gua akan buktikan lagi sama lu bahwa Danila ada di sini. Kita langsung panggil dia saja. Inilah dia, Danila. Ah, Manodong nih. Pengennya Danila yang datang, mana Panila yang datang. Panila kan putih, apa? Panila Sani kan kita teman siaran dulu. Iya. Oh, teman siaran. Siaran. Mana temennya ya? Setiap bintang tamu ada temennya. Pernah siaran berdua ya? Pernah siaran berdua, saya deketin, dia nikah sama orang lain. Dan sedih saya kan. Gitu. Maaf ya Abdur ya. Iya. Maaf. Maaf kenapa Kang? Ya nggak jadi surprise-nya. Karena kan satu hari itu surprise-nya satu hari ini keluarga ini aja. Maaf ya. Aduh. Gak apa-apa. Mungkin lagi. Lihat aku udah cukup happy dong. Next lah. Iya tiap hari aku lihat kamu Pak. Kang aku bawain cemilan.
Wah, cemilan. Setiap cemilan ada lagunya dong nih. Jangan ngerjain deh. Tapi aku punya tebakan. Bisa bukanya kan? Coba tebakan apa? Cemilan-cemilan apa yang enak? Cemilan yang enak, cemilan yang bisa dimakan. Memilikin kamu selama-lamanya. Bener kan? Iya. Ah, yang bener serius? Serius. Suami kamu gimana? Datang lagi kemarin. Kenapa tuh dipegangin lu rantangnya, tangannya aja? Makan takut jatuh. Oh. Ah, ntar bini gua dah. Ketebak, kreatif sama gua udah ketebak. Ya mamam yuk. Oke. Udah lah, tangan sendiri aja lah. Hari terakhir nih soalnya nih. Ya udah, sok. Kasih ya. Iya. Oh, makanan beneran. Pizza. Emang iya, itu bentuknya juga begitu, pizza. Oh, iya, ya? Aduh. Aku kurang putus, gak suka. Kurang suka kalau sama pizza. Putus sapu tangan gak? Hah? Loh? Kok? Ah, ini lagi. Aku dapet lagi. Ini lagi. Apa sih itu? Tahu gak? Ini membuat orang jomblo bisa punya pasangan. Gitu. Ini yang datang bule semua ini, ganteng-ganteng. Benar. Oh, iya. Gak percaya? Kamu mau coba? Sini, 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 sini. Lu ini makanan saya. Yo, sini. Nih, lihat. Ha. Ngejar dia, ngejar selendangnya, pokoknya harus dekat sama selendang dia itu. Oh, gitu. Iya, sini, sini. Astagfirullahaladzim. Oh, masa sih? Kaget kamu? Wah, jadi dua kali surprise-nya. Nah, gitu. Itu beneran, Bek. Masuk joget-joget deketin cewek, keluar. Enak banget itu, Bek. Nah, ini, nah, sini. Saya pakai Danila keluar gak ya? Hah? Oh. Kurang pedean. Fine. Bagus loh ini, bagus. Eh, kemarin kemana malam sih? Kalem, kenapa kemarin gak jalan? Kenapa? Gina betah pas lihat, wis ganteng juga. Aduh, nyoba. Bisa? Enggak, gue pengen yakinin gini. Kalau sama cewek kan dia mepet terus. Kalau lu sama cowok, coba gue. Mepetnya ke orang. Ya? Ucapan adalah doa, jangan-jangan keluar. Terima kasih. Ini saya, terima kasih. Sia-sia, saya membela Rino untuk tidak tidur gitu. Iya, kamu menyangka nggak dia akan hadir? Nggak nyangka sih. Nggak nyangka kan? Saya jangan nyangka. Tapi kenapa kamu kok malu-malu begitu ya? Oh, biasa aja dong, Dur. No offense, fan, ya ilah. Ya ilah. Oke. Sudah duduk ya, sudah duduk ya. Mukanya kelihatan abu-abu burik. Fani. Apa? Ini bawa selendangnya. Ya udah, aku bawa pulang dulu deh. Ya, silakan Abdul. Oke. Boleh, Abdul. Mau
selendangnya nih, kosong. Ya, gitu aja, gitu. Kan enak ketemu Davila tinggal pakai gitu. Oke. Okay. Ini dong. Ya, kurang deket dikit, tingginya deketin. Iya. Nah, kan nggak fair. Aduh, nah. Mas. Kang, aku balik dulu okay. Ya. Thank you, Mami. Iya, ayo. Semua, ya, sama-sama. Ya. Gimana, Dun? Kok tadi narinya nggak lihat mukanya, kenapa sih? Kok malu? Kenapa acara ini pas bulan Ramadan ya? Lo nggak apa-apa, bulan siapa? Penuh dengan berkah lo ya? Iya. Iya. Gimana, Dun? Ya, jadi... Ya... Jadi... Danila ini orangnya? Baik banget, ngajain. Terus? Ya, dia tuh di Twitter tuh kocak-kocak gitu. Misalnya? Seru, itu yang membuat suka. Misalnya kalau saya baca tweetnya di sini, ntar nggak lolos sensor gitu. Oh, jadi yeah. Dia tuh suka yang perempuan lain tidak mungkin membicarakan itu, tapi dia membicarakan gitu. Luar biasa. Kayak dia bilang, oh ternyata buang air kecil di kresek tuh susah gitu, misal gitu. Dia nge-tweet gitu, Kang. Bayangin kita cincok. Gila ini cewek cantik tapi kok nge-tweetnya gini gitu. Kita keren gitu ya. Tapi itu yang membuat kamu suka. Ya karena saya adalah tipikal orang yang gampang suka sama kalimat dan kata-kata gitu. Oh. Okay. Danila, ya. Gimana rasanya pas tahu kalau Abdul ini benar-benar ngefans dan mengidolakan kamu? Aku. Apa ya? Kayaknya malu-malu juga. Sekali-kali maku-maku dong. Seneng sih karena profesinya juga baru dan buat aku pribadi tuh kayak seneng aja ada yang apa dengan profesi yang seperti Mas Abdur. Cie dipegang, cie. Bisa. Cie enggak dicuci di bajunya nih. Cie mukanya kebunyung sebah. Baju warung. Abdur mau foto. Orang tua nonton di rumah. Ya tidak apa-apa, kamu kenapa? Takutnya disuruh bawa pulang. Iya. Bingung. Ya gak apa-apa nanti kan bisa ngobrol, mau foto. Katanya kamu malu-malu pengen foto. Boleh. Mumpung di sini, aku fotoin ya. Boleh. Nanti aku kirim ke ini, ntar di updruk dulu ya. Tahun berapa? Mau foto? Boleh. Tahu deket. Apa-apa. Kurang gimana sih emang ke kamu coba tuh. Kayaknya kurang pinin deh kayaknya. Nah, iya bener. Dur. Cie. Wow. Hasilnya, waduh. Nanti kamu ambil ya. Ke terima kasih. Ya. Dipeluk di ya. Twitter. Bagaimana, Dek? Keren sih, keren Kang, keren. Oke. Buayan. Baiklah kalau begitu. Karena acara nada dan dakwah ini kita telah mempertemukan seorang idola dengan seorang public figure-nya. Inilah yang dinamakan sebuah korelasi. Oh tidak. Ji, udah nyaur. Hah? Udah nyaur? Belum. Oh, pantesan. Oke. Buat Danila ya. Danila, terima kasih banyak. Sama-sama. Padahal Danila ada acara karena tahu Abdur ada di sini, dia nyempetin ke sini. Tepuk tangan buat Danila. Makasih banyak. Makasih banyak. Dan Abdul juga selain mengidolakan Danila, katanya Abdul mengkoleksi Kamen Rider. Oh iya, Satria Baja Hitam. Oh, Satria Baja Hitam. Khusus yang Satria Baja Hitam aja, karena masa kecil saya dihiasi sama Satria Baja Hitam. Oh, kamu suka dengan itu? Iya, suka Kotaro Minami, suka Shadow Moon, suka lebih aja. Suka gak? Mana? Suka koleksi Kamen Rider atau Danila? Ya, Kamen Rider suka sih. Sama. Jadi saya royal di CD, di album-album, kemudian juga di mainan. Oke. Okay. Selain Satria Baja Hitam, katanya ada juga Satria Baja Ringan katanya. Oke, ini kompleks khusus buat rumah ya itu ya. Kejutan rumah. Untuk Atap Baja Abdur ya. Atap Baja Ringan. Untuk Abdur pada saya pagi hari ini. Banget jadi ini kejutan mulu nih. Luar biasa ya. Tadi banyak orang banget tua. Kejutan. Terima kasih. Ini mungkin bisa
dijadikan koleksi untuk Abdur dibawa pulang nanti Lebaran ya. Oh iya. Oke, kita langsung saja. Inilah dia kejutan untuk Abdur. Lu jangan beneran dong. Kan monster berantem. Jangan beneran dong. Berantem kalau monster sama jagoan. Berantem. Iya, enggak apa-apa. Jagoan lu digituin kalah. Kenceng banget lagi. Hei, koreksi Abdur nih, bener enggak koreksi Abdur nih? Ini kuda. Bansai! Oh, bukan orang Thailand. Abdur ngapain enggak sama kayak gini? Ya, ini Kamen Rider Kuga. Kalau okay. Saya yang Satria Bajaj, tapi nggak apa-apa, ini juga bagus. Bagus. Saya surat-surat lengkap, Pak. Ya. Helm pakai. Ya. Spion ada. Saya kenapa diberhentiin? Motornya mana? Nggak bawa motor, ditilang juga ya? Ya iya dong. Ya. Oke, okay, Abdur, ada yang mau disampaikan kepada kedua? Gue kayak kepiting ya? Eh, ini kecoa ya? Iya, ini kecoa ya? Lihat dong! Banzai! Oke, deh, boleh? Biasanya kecoa tuh biasanya kalau mau langsung mati tuh dikencingin biasanya. Gak usah lah, gak usah. Diri. Gak bisa bangun ya. Gak bisa bangun. Eh, urusan lu. Bangun ya, belajar bangun sendiri. Maaf ya, durasi. Kenapa? Durasi. Oh. Ya, udah durasi. Oh, yaudah kita balik yuk, balik. Jangan balik. Jangan balik. Nanti setelah ini, Nek, kita akan. Ini makanya 15 menit loh, Nek. Ya, udah. Makanya nanti kita akan bermain game. Ini lama banget. Sampai lagi, Pak. Ya jangan pulang dulu sini. Kita main game setelah yang satu ini. Di sini aja.